Messi Hong Kong, Gerard Bixabat Menahem in Barcelona Jadi Pion Kaladi. Lionel Messi Pergi, Gerard Bixabat Menahem in Barcelona Jadi Pion Kaladi. Lionel Messi Terpaksa Meninggalkan Barcelona Karena Kontraknya Yang Habis Pada Akhir Juni 2021. Gagal Di Perpu. Kegagalan Ini Bukan Kehendak Messi Dan Barcelona, Melainkan Karena Terhalang Regulasi La Liga Soal Pembatasan Gaji. Tejihan Gaji Blaugrana Dilaporkan Sudah Melibatkan Bank Batas Yang Ditentukan La Liga, Meski Tanpa Messi Di Dalam Skuad Amerika. Akibatnya, Barcelona tak bisa mendaftarkan Messi sebagai pemain baru untuk musim 2021-2022. Dua hari kemudian atau pada Minggu, August 8, 2021, Messi menggelar konferensi pers di Camp Nou untuk mengucapkan perpisahan kepada klub yang telah dihilangnya selama 21 tahun di level junior A2. Messi gagal di Perpu Karena Terpencar Aturan La Liga, Dia Juga Turut Menunjuki Dong Menahem in Barcelona. Menahem in Selama Beberapa Tahun Terakhir Bukan La Yang Terbaik Dan Itu Telah Mengukuhkan Kami, Kata Bek Asli Spanyol Itu. Pada Akhirnya, Pihaknya Bisa Menerima Kenyataan Bahwa Messi Bukan Bagian Dari Barcelona Lagi. Dia Berharap Semua Elemen Barcelona, Terutama Pemain, Bisa Bermain Bagus Dalam Kehidupan Baru Barcelona Tanpa Messi. Ketika Pemain Seperti Messi Pergi, Itu Normal Bahwa Itu Adalah Waktu Yang Sulit Bagi Semua Orang, Tetapi Kami Harus Membuka Lembaran Baru Karena Kami Tidak Dapat Mengubah Situasi Ini, Ukurnya. Pemain Lain Dapat Mengambil Posisi Itu Dan Memainkan Peran Utama, Kata Pik Menambahkan. Barcelona sudah sedikit membuktikan bahwa mereka bisa tanpa Messi.